podcast berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Tidak mahu dituduh hipokrit, penyanyi terkenal Ismail Izani mengaku bahawa dirinya masih lagi ke kelab malam. Hal ini susulan tanggapan mengatakan dirinya seorang artis yang bermasalah dan suka berparti di kelab. Memetik laporan Kosmo, Ismail mengatakan dirinya hanyalah manusia biasa dan tidak lari daripada membuat kesilapan dalam hidup. Tentang pergi kelab atau berparti, memang kita semua masih pergi. Saya masih pergi. Tapi saya tahu batasnya. Ada benda kita pergi ke sana ada sebab. Kadang-kadang kawan kita ada di sana. Kadang-kadang juga sebab nak berseronok. Saya pasti orang media pun ada di sana juga. Saya tidak mahu hipokrit dan mengakui dalam hidup kita banyak buat kesilapan, katanya. Ujarnya lagi, sebagai seorang selebriti terkenal, sudah tentu lokasi dan keberadaannya menjadi perhatian dan buah mulut orang. Saya tak boleh puaskan hati semua orang. Saya tak boleh suruh atau paksa orang sayang kita. Bagi saya, siapa yang betul-betul sokong saya sangat-sangat menghargai. Haters juga banyak membantu. Mereka membuatkan saya beringat dengan cara yang kasar. Saya tak sentiasa betul dan saya tak akan betulkan apa yang salah, jelasnya. Terdahulu, video Ismail Izani bercumbu dengan seorang wanita di kelab malam telah tular. Apabila dia memeluk wanita terbabit, termasuklah mencium pipi dalam keadaan yang gairah.